ada yang menjadi partai yang sifatnya kan karena ketika tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye ada sanksi terkait dengan tidak menjadi apa perolehan suaranya nanti tidak dihitung di pemungutan suara. Pada prinsipnya telah selesai menyerahkan laporan awal dana kampanye. Semuanya dinyatakan sudah kita terima dan kita sudah umumkan. Semua partai berarti sudah mengumpulkan ya Pak ya? Sudah. Apa ada yang masih belum sesuai ketentuan Pak atau semuanya sudah mengumpulkan? Sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak dijatuhi sanksi, tidak ada yang didapat sanksi di sekolah? Ya. Tidak ada yang menjadi partai yang sifatnya kan karena ketika tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye ada sanksi terkait dengan tidak menjadi apa perolehan suaranya nanti tidak dihitung di pemungutan suara. Ya, Pak, ada ini portal yang beritakan laporan awal dana kampanye 0 rupiah itu apakah betul? Itu jadi berada di mekanisme itu ada berada di partai. Terkait dengan itu bisa jadi partai itu dananya dikelola oleh masing-masing caleg. Berarti setelah ini itu rekeningnya bisa terbuka dibaca banyak orang gitu atau gimana? Kalau rekening kan milik partai, yang dilaporkan kan terkait dengan dana kampanye yang disampaikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kami ketika sudah selesai ya kita umumkan. Dan nanti ada tahapan selanjutnya terkait dengan laporan pemberi dan penerimaan dana kampanye.